ada di Taman Melati Margonda Depok. Nah, kali ini kita lagi ada acara Meeting Yes Batch 13. Nah, di sini spesial lagi sih ya. Biasanya kita kan di Five Hotel, tapi sekarang ada di Margonda Taman Melati Depok, guys. Mau tahu keseruannya? Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang kita lihat ke acara meeting yes-nya. Bisa kita langsung gimana keseruannya. Semakin sedikit jumlah pengusahanya, semakin gede pengangguran. Itu hukumnya begitu. Semua itu berproses ya. Mie instan aja nggak langsung bisa dimakan kan? Harus diremes-remes dulu, ya. Dibuka tutupnya, baru dimakan. Itu instan. Apalagi untuk sukses. Pertanyaannya, apakah kita akan menghabiskan usia kita yang setiap hari, yang suka tidak suka, mau tidak mau pasti akan berlalu, benar? Bisakah kita menghentikan waktu dan usia kita? Tidak. Anda suka tidak suka, mau tidak mau, Anda bekerja, Anda malas, apapun yang Anda lakukan, usia tetap berjalan. Dan di setiap ya, yang dipimpin itu ya bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Oke guys, nah sekarang di pengundang, masuk ke pengundang acara nih guys. Udah pengen sesi foto bersama. Oke, sekarang kita bakal minta testimoninya nih dari salah satu peserta meeting SB 13 ini. Oke, assalamualaikum Kak Adit. Kak. Ada kamera. Waalaikumsalam. Ya Kak, kita pengen nanya nih Kak, gimana sih kesannya Kakak mengikuti meeting SB ini? Kesannya keren banget sih, gak bisa pakai kata-kata, pokoknya the best lah. The best, oh the best. Banyak pelajaran gitu, jadi kayak ternyata kita tuh harus planning, harus usia kita segini tuh buat belajar, bukan buat main-main, main-main sih buat, tapi harus banyak belajar juga. Banyak-banyak juga ya, jadi lebih banyak mengambil pelajaran nih ya daripada main-main gitu ya kayak. Nah, ada gak nih Kak kalimat ajakan buat teman-teman mengikuti meeting ya selanjutnya? Buat kalian semua daripada di rumah aja, gak ada kerjaan, gabut, mendingan ikut meeting yes, dapat pelajaran baru. Kalau misalnya ada yang gak cocok di hati kalian, pasti ada aja yang gak cocok, tapi banyak yang baiknya, percaya deh. Saya, Oke, makasih Mas Adit. Iya. Oke. Ini yang belum ikutan meeting yes sekarang bisa mengikuti meeting yes yang selanjutnya lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.